Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina ayyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa alla ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innallaha wa innal 'izzata lillahi jami'a. Sallallahu alaihi wasallam. Mangkana siapa saja yang adalah yuridu dia mengingini bi amalihi dengan amalnya mengingini yang dia kehendaki yang dia tuju sawabat dunia pahala dunia balasan dunia. Yang dia cari balasan dunia. Fa innallahi maka di sisi Allah sawabud dunya wal akhirati. Ada balasan dunia dan balasan akhirat. Jadi Allah punya dua pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Mau dunia dikasih, mau akhirat dikasih. Tinggal kita mau yang mana. Mau dunia dikasih, mau akhirat dikasih. Kata orang tua kita dulu, nanam padi tumbuh rumput. Nanam rumput kagak tumbuh padi. Kita cari dunia yang kita dapat hanya dunia. Cari akhirat yang kita dapat dunia akhirat. Benar itu. Jadi kita cari akhirat nanti dunia dapat. Tapi biar ikhlas carinya. Cari akhiratnya biar ikhlas. Ntar dikasih dunia akhirat.
jangan sampai cari dunia di akhirat. Nah, jangan sampai begitu. Jangan sampai cari dunia di akhirat. Jadi akhirat kita jadiin alat buat cari dunia. Nah, jangan sampai begitu. Itu jahat namanya. Jadi kata Allah, siapa saja yang mengingini dengan amalnya pahala dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia, ada pahala akhirat. Ada balasan dunia, ada balasan akhirat. Jadi dia pengen dunia, dikasih dunia. Kalau dia pengen akhirat, nah, dikasih akhirat dan dunia. Dua dikasih ntar. Liman aradahu, bagi orang yang ia mengingini akan dia. La inda ghairihi. Ya. Jadi kepada orang yang dia mengingininya, tidak kepada selainnya, selain Allah. Falima, maka kenapa yatlubu ahadukum al-akhassa? Kenapa memilih oleh salah seorang di antara kamu akan yang lebih rendah, yang lebih hina? Kenapa pilih yang lebih hina, yaitu dunia? Wahalla, kenapa tidak dia talabal a'la? Kenapa dia tidak menuntut yang lebih tinggi? Biikhlasihi lahu, dengan mengikhlaskannya kepada Allah. Haitsu kana matlabuhu, sekira adalah tuntutannya. La yujadu illa indahu, tidak didapati kecuali di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kita tuh ya, apa mau yang kita hendaki, dunia atau akhirat? Allah maha dengar, mau dunia atau mau akhirat? Ah, saya mah akhirat, tapi hati kita dunia. Bohong kita, Allah tahu itu. Walaupun kita enggak ucap di hati kita, di hati aja. Sami am basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jangan bohong. Orang bohong, orang kita bohong. Orang udah tahu kalau kita bohong, kita enggak mau ngaku. Jelek kan? Jelek banget. Orang kagak tahu aja jelek. Bagaimana sampai orang tahu kita tetap bohong? Itu jeleknya banget. Coba kita lihat ada orang bohong, kita udah tahu dia bohong, dia ngaku enggak bohong. Sebel banget enggak kita sama dia? Banget banget dah. Pengen ini. Allah tahu. Bohongnya kita Allah tahu, kenapa kita masih bohong aja? Jadi jangan bohong, karena Allah maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina, jadilah kamu qawwamina, qa'imina, orang-orang yang berdirinya. Bilqisti, dengan keadilan. Maksudnya bersikaplah kamu dengan sikap yang adil. Bil adli, dengan adil. Syuhada, menjadi saksi. Bil aqli, dengan kebenaran. Lillahi, karena Allah. Walau kanatis sya'adatu ala anfusikum, sekalipun ada kesaksian itu atas diri kamu. Sekalipun kesaksiannya terhadap diri kita sendiri. Kalau kita salah, katakan salah. Kalau kita salah, katakan salah. Jangan diri kita salah, kita masih berkelip aja, bela diri aja. Jangan.
nanti itu akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai diri kita di sisi orang, apalagi di sisi Allah. Kalau kita udah jadi tukang pembohong, itu nilai kita runtuh. Itu bahaya, kena susah. Ya, dapat dipercaya orang itu susah. Makanya jaga kepercayaan, jangan sampai runtuh. Jangan sampai runtuh. Lebih baik kita hilang duit daripada hilang kepercayaan. Kalau dipercaya bisa dapat duit. Dipercaya dikasih tugas, dapat duit. Hilang kepercayaan enggak dikasih tugas. Enggak dapat duit. Fasyhadu 'alaiha, maka saksikan olehmu atasnya, atas diri kamu tuh ya. Bi an tuqirru bil aqi, dengan bahwa kamu menetapkan dengan kebenaran. Wala taktumuhu, dan tidak kamu sembunyikan akan dia. Au 'alal walidaini wal aqrabina, atau atas dua ibu bapa dan kerabat-kerabat. In yakunil mas'udu 'alaihi ghaniyan, jika ada yang disaksikan itu ya, orang kaya, au fakiran, atau orang miskin, orang fakir. Fallahu aula bihima, maka Allah lebih utama dengan keduanya. Allah yang utama. Mau dia kaya, mau dia miskin, yang kita lihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu. Minkum, daripada kamu. Wa a'lamu bima salihima, dan Allah lebih tahu dengan segala kemaslahatan keduanya. Ya, orang kaya, orang miskin. Fala tattabi'ul hawa, maka oleh karena itu janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fi sa'adatikum, di dalam kesaksian kamu. Jangan ikutin hawa nafsu dalam kita bersaksi. Bi antuhabul ghaniya, dengan bahwa kamu mencintai yang kaya. Ridohu, karena ridohnya. Ya. Jangan kita cinta yang kaya, akhirnya apa? Bela yang kaya, yang miskin lupa, karena yang kaya duitnya banyak. Jangan sampai begitu. Awil fakir, ya. Awil fakir, atau cinta yang fakir, yang miskin, dibelain. Rahmatan lahu, karena sayang kepadanya. Ini juga jangan. Dia nangis-nangis orang miskin, ya minta adanya pembelaan. Kan kadang begitu hukum kalama air mata. Jangan kayak begitu juga. Walaupun air matanya keluar, walaupun dia orang miskin, kalau dia salah, hukum tetap berjalan. Jadi bukan karena orang kaya, bukan karena orang miskin. Ya. Hukum tetap berjalan. Kan yang sering terjadi begitu kan, ya. Orang kaya karena pengen cari ridho-nya, hukumnya jadi enggak berjalan. Orang miskin karena ya, air matanya membuat kita terkesima, kesianan sama dia, akhirnya kagak jadi dihukum. Enggak, siapa aja, baik orang kaya maupun orang miskin, kalau dia melakukan kesalahan dan memang salah, umpama gitu ya, hukum tetap berjalan. Jadi kesaksiannya jangan sampai luntur. Alla ta'dilu, bahwa kamu tidak berbuat adil. Jangan sampai tamilu anil aqi, kamu cenderung jauh dari kebenaran. Wa antalu,
ya, wa intalu, dan jika kamu memutarbalikan tuharifu syahadata, kamu memutarbalikan kesaksian, wa fi qiraatin bihasbil wawil ula takhfifan, pada satu qiraat dengan membuang waw pertama karena meringankan. Au tu'ridu, atau kamu berpaling an ada'iha, daripada menunaikannya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah adalah ia dengan apa yang kamu lakukan khabira, maha mengetahui. Fa yujazikum bihi, maka Allah akan balas kamu dengannya. Allah akan balas karena Allah maha tahu. Ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Dawimu alal imani, senantiasalah kamu di atas iman. Billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya. Wal kitab, dan kepada kitab. Allazi nuzzila ala rasulih, yang telah diturunkan kepada rasulnya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wal kitab allazi unzila min qablu, dan kitab yang telah diturunkan dari sebelumnya. Ala rusuli, atas segala rasul. Bi makna al-kutubi, dengan makna kitab-kitab. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraat. Bil bina'i lil fa'ili, dengan bina bagi fa'il. Fil fi'lai, fil fi'laini, pada dua fi'ilnya itu. Wa may yakfur, dan siapa saja yang kufur. Billahi, kepada Allah, dia kufur nama Allah. Wa malaikatih, dan kepada malaikatnya. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya. Wa rusuli, dan kepada rasul-rasulnya. Wa yamil akhiri, dan hari akhir. Dia enggak percaya sama Allah, dia enggak percaya sama malaikat, dia enggak percaya sama kitab-kitabnya, dia enggak percaya ya ada kitab-kitabnya, ada malaikatnya, ada kitab-kitabnya, ada rasul-rasulnya, ada hari kiamat, dia enggak percaya. Maka orang itu faqad dolla dolalam ba'ida, tersesat, dengan benar-benar tersesat yang jauh anil haqqi, dari kebenaran. Orang ateis. Jangan dekat-dekat kalau ada ateis. Ya. Ya. Jangan. Jauh, sejauh-jauhnya. Jangan dekat-dekat. Bahaya. Jangan main api, nanti kebakar. Ya. Iya. Coba kita berpikir dengan jernih, ateis. Kalau kita umpama nih, kita percaya akan adanya Tuhan, kita percaya dengan akan adanya Tuhan. Kemudian enggak benar, kemudian enggak ada yang namanya agama, umpama nih, umpama saja. Kemudian enggak ada yang namanya agama. Ini kita berpikir sederhana aja. Kita percaya dengan adanya agama. Lalu kita berbuat baik. Lalu kita mengikuti peraturan-peraturan ada. Kita disiplin zahiran wa batinan. Kita disiplin secara pribadi, disiplin secara kemasyarakatan. Semuanya hidup kita disiplin, dalam waktu disiplin, karena melihat nilai-nilai agama. Ah, kalau dia enggak disiplin, sembarangan aja. Coba, mana bagusan enggak? Bagusan? Ya, yang percaya. Kemudian yang kedua,
kalau umpama ya, umpama agama ada, ya, umpama nih, ini pemikiran aja buat orang yang ateis. Ya. Kita percaya sama agama, kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, kita percaya. Kalau dia enggak percaya, kemudian ternyata benar. Ayo, mengapa dah? Oh, takut tuh. Kayak orang ujian ulangan. Besok ujian agak-agak. Ujian agak-agak. Israel tidak. Nah, ini sih percaya ujian besok. Mana belajar nih? Ternyata ujian. Kita udah belajar, dia belum belajar. Nangis enggak tuh dia? Nangis. Padahal itu menentukan untuk naik tidak naiknya kelas kita. Begitu. Jadi jauh-jauh daripada ya ateis, jangan sampai kita bergabung sama orang ateis, jangan, jauhin tuh sejauh-jauhnya. Ada itu perkumpulan gituan tuh, jauhin sejauh-jauhnya. Jangan deketin. Ya, yang udah pernah begitu, jauhin tuh. Sekarang jauhin yang begitu. Ya. Nih, jadi siapa saja yang kufur kepada Allah dan tidak percaya dengan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, anil aqidah, dari kebenaran. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bi Musa, dengan Nabi Musa, wa humul yahudu, dan mereka itu adalah orang Yahudi. Summa kafaru, kemudian mereka kafir, bi ibadatil ijli, dengan ibadah menyembah ijli, anak sapi. Summa amanu, kemudian mereka beriman, ba'dau, setelahnya. Summa kafaru, kemudian mereka kufur lagi, bi Isa, dengan Nabi Isa. Summa zdadu, kemudian mereka bertambah kufran, kufur lagi, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, pertama dia beriman dengan Nabi Musa. Mereka itu orang Yahudi. Kemudian ketika dia beriman dengan Nabi Musa, di tengah perjalanan ibadahnya dia kufur dengan anak sapi. Anak sapi disembah, kan kufur tuh. Kemudian dia beriman lagi. Iya. Dia tobat, perbuatannya salah, menyembah anak sapi. Kemudian dia kufur lagi tuh ketika datang Nabi Isa, enggak percaya sama Nabi Isa. Kemudian datang Nabi Muhammad, lebih kagak percaya lagi. Makanya dikatakan summazdadu kufran, kemudian bertambah kufurnya lagi dengan tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang begini, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak mengampuni mereka, ma aqamu alaihi, apa yang mereka berdiri atasnya, wala liyahdiya umsabila, dan Allah tidak beri petunjuk mereka, tariqan ilal haqqi, jalan kepada kebenaran. Basyiri akhbir ya Muhammadu, beritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munafiqina, kepada orang-orang munafik, bi anna la'um azaban alima, dengan bahwa ada bagi mereka mendapati siksaan yang pedih. Jadi bahasanya basyir, ya, yeah. Beri kabar gembira, akhbir, beritakanlah. Kabar gembira biasanya kan apa? Yang mengenakan. Tapi ini ternyata yang enggak mengenakan. Namanya apa? Ini mengejek gitu ya. Iya. Kepada orang-orang munafik.
beri kabar gembira. Ya. Kayak kita ngomong sama orang, orang, ya, ya orang itu umpama teman kita dia nggak dapet, nggak lulus umpama dah ya, nggak lulus ujiannya, kita bilang beri kabar gembira kepadanya, apa? Ya, beri kabar gembira dia kagak lulus. Namanya apa itu? Harusnya kan bukan kabar gembira, kabar sedih kagak lulus. Ini gak sama. Harusnya bukan kabar gembira tapi sedih, orang disiksa. Ya, ini namanya ejekan. Ini bahasa Al-Quran. Ya, kasar tapi halus. Basyiril ladzina basyiril munafiqina, berilah olehmu kabar gembira kepada orang-orang munafik, bi anna lahum azaban alima, dengan bahwa bagi mereka mendapati azab yang pedih. Mu'liman, yang memedihkan, yang memedihkan, huwa azabun nari, yaitulah azab neraka. Yang memedihkan itu azab neraka. Allazina yang ya dulu, allazina badalun, menjadi badal, awnatun atau menjadi na'at lil munafiqin, kepada lapas munafiqin. Yattakhizunal kafirina awliya'a, mereka menjadikan, mengambil, maksudnya menjadikan orang-orang kafir awliya'a min dunil mu'minin, penolong daripada tidak orang-orang mukmin. Ya, jadi orang-orang munafik, ya. Jadi orang, ya, orang-orang munafik, berilah kabar gembira kepada orang munafik bahwa bagi mereka mendapati siksa yang pedih. Orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya, tidak orang-orang mukmin. Jadi kalau ada orang, orang mukmin dia singkirin, orang kafir dia kedepanin, tuh ada sifat munafik di dalam hatinya. Dia lebih senang dipimpin oleh orang kafir daripada orang mukmin. Tuh di hatinya ada sifat munafik. Maka orang yang seperti itu diberitakan oleh Al-Quran, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban muhina, beritakan kabar gembira kepada orang munafik dengan bahwa bagi mereka mendapati azab yang pedih. Orang kafir enggak juga kita cela, bukan. Enggak juga kita musuhin, enggak. Enggak juga kita jahatin, enggak. Sepanjang dia mau hidup damai kepada kita. Tapi kok untuk menjadikan pemimpin kita, penolong kita, teman dekat kita, bukan mereka. Siapa? Orang-orang mukmin juga. Biar kita dipimpin oleh orang mukmin. Nah, kalau kita amalkan Al-Quran, insya Allah selamat. Selamat. Lima yatawahhamuna fihi minal quwwati, karena mereka menyangka pada mereka, pada orang-orang kafir, minal quwwati, ya, terdapat daripada kekuatan. Mereka menyangka begitu, orang kafir ada kekuatan. Sama kita nabung di mana? Nabung di yang punya orang kafir. Berarti kan yang nolongin kita,
nabung di yang punya orang kafir. Kita enggak mau nabung sama yang punya orang Islam. Kita lebih senang nabung sama yang punya orang kafir. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Ini ntar kena takut kena ini. Ya. Ada orang mukmin yang punya bank, ya kita nabungnya di bank orang mukmin, bank syariah. Nah, itu kan syariah sama aja, proses menuju syariah udah gitu aja. Kan sama nolongin juga. Nyimpenin duit kita nolongin bukan tuh? Nolongin. Ayabataguna yatlubuna. Apakah mereka menuntut indahum di sisi mereka al-izzata, kekuatan? Istifhamun inkariyun. Itu namanya istifham inkari. Apakah itu mereka mencari kekuatan? Ay la yajiduna indahum. Artinya mereka tidak akan dapat itu kekuatan di sisi mereka. Kenapa fa innal izzata lillahi jami'an? Karena sesungguhnya kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Kan kadang begitu nih. Ya emang sih ada sih. Ya bank syariah apa muamalah tapi begitu pelayanannya. Ini aja nih bank ini nih, bank konvensional ini cepat. Oh, macam-macam dah. Man bunga banyak enggak disebutin. Memang boleh muamalah kepada orang kafir boleh. Tapi kalau masih bisa sama orang mukmin, kenapa enggak sama orang mukmin gitu? Kenapa? Kita bermuamalah kepada orang mukmin bukan berarti kita benci sama orang kafir, bukan. Kita tetap baik kepada mereka. Tapi untuk yang ngurusin urusan kita jangan orang kafir. Orang mukmin. Fa innal izzata lillahi jami'an. Karena sesungguhnya kekuatan itu milik Allah seluruhnya, milik Allah. Di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wala yanaluha illa awliya'uhu. Tidak ada yang memperoleh kekuatan itu kecuali penolong-penolong Allah, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang kuat. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam.